biasanya kamu akan buat apa yang saya larang. Kan, bila saya tanya ke depan, faham? Faham. Confident, mata terbeliak. Ha, bila saya cakap pun buat kerja tekun sebab tak faham. Kan? Kan? Apa saya cakap tadi? Ha, nampak. Apa saya cakap tadi, Naga? Ha, itu masalahnya. Bila cikgu cakap, dengar. Tak faham, tanya kejap itu. Kan? Tengok saya. Ha. Saya tak ada heboh mana cikgu Romi, mana cikgu, cikgu Romi di mana, cikgu Romi di mana. Dah ada tak nak tengok? Ha. Ha. Betul? Cantik tak lukisan dengan kamu? Okey. Buat segitiga ni, segitiga sudut tepat kat sini ya. Ha, ya, pandai. Saya dah bagi tahu kamu. Untuk membina separuh bulatan ini, mesti daripada si kedi ni tadi tengah bina. Tapi kalau kamu buat benda yang sama di sini, apa bezanya? Nampak ni ha? Yang ini kamu dah buat, betul lah, ini dah betul, tak ada masalah. Masalah yang ini ni. Ni 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 ni. Ha. Tengok sini. Jangan belagak pandai. Tengok sini. Ha, ini sebab belagak pandai lah jadi opini ni. Okay, saya terangkan lagi sekali. Ini titik C dengan D. Okay. Kalau yang ini, tengok soalan yang ini. Soalan yang ini. Titik apa? CD. Maknanya nanti bila kamu dapat satu garisan, dapat titik D, dapat titik C, garis saja, cari bahagi dua, bina terus. Itu untuk separuh bulatan. Tapi untuk lengkok yang ini, ini dia tak kabur kan? Dia tak bagi tahu kamu separuh bulatan je kan? Yang ini kamu kena cari pusat dia. Kena cari pusat dia. Di mana cari pusatnya? Di soalan itu. Faham? Macam mana nak cari pusat dia? Senang je, saya dah bagi tahu kamu. C ke B. C ke B. Apa? Garis? Ha. Nampak ni? Tanda je satu titik. Lepas itu? Ha, itulah. Cakapnya senang, bahagi dua, bahagi dua. Tapi saya tengok bahagi dua pun tak sama. Bahagi dua kena sama. Faham? Dari sini ke sini, macam mana nak buat? Itu pun nak kena ajur juga. Hari itu dah ajur dah. Mana kita punya kerja? Nampak ini? Ha. Atas, atas. Atas, atas. Ada kawan kamu buat? Ha, sini. Ha, sini. Satu confidence, garis terus. Nak garis ke mana? Soalan saya, nak garis ke mana ni? Nak halakan ke mana ni? Ni, ni, nak bagi sama tu. Kalau macam ni, tu sebab kena ada atas, ada bawah. Barulah kamu boleh garis. Macam ni ha. Ha, ada sini awal, sini akhirnya. Garis. Kalau kamu buat satu je, nak halakan ke mana ni? Ha, 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 ha. Hala ke mana? Mana nak dihala? Okay. Ini bukan marah, nasihat. Kena ada lagi satu. Barulah boleh dihalakan ke situ. Barulah dapat ada persilangannya tu. Faham, faham. Tadi cikgu, cikgu, cikgu. Bila terang sini, faham. Bila buat, ah, 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 cikgu nak buat apa? Tanya saya pula nak buat apa. Kamu lah nak buat apa? Boleh?